3, 2, 1, mulai. Oke bro, sudah dimulai balapan liarnya bro. Ngeng macam MotoGP bah. Gila, si Pejo kencang benar. Oke bro, Pejo ada di pole position deh bro, paling depan deh bro. Haha, kalau gini aku pasti menang. Oh, Pejo sangat yakin dia bakal menang bro. Oke Jo, ayo terus Jo, aku gak boleh kalah. Wah, si Yufeng juga gak mau kalah bro. Seru sekali balapannya bro. Wadah, yakin bakal menang deh bro. Tambah kecepatan, tambah kecepatan Jo. Oke Jo, tancap Jo, wus. Alkisah, ada orang bernama Pejo. Pejo adalah remaja biasa yang juga punya cita-cita. Dia ingin menjadi pembalap liar terkenal di kampungnya. Namun, Pejo bukanlah orang kaya. Dia hanya bekerja di sebuah bengkel kecil. Bengkel Bang Arif yang cuma punya 2 karyawan. 1 Uco, 2 Pejo. Bisa dibilang mereka sudah seperti keluarga sendiri. Di kampung mereka terdapat sebuah tradisi. Setiap malam minggu, para joki mengadakan balap liar. Ada 2 jenis balap liar. 1. Balap liar atas nama pribadi. 2. Balap liar paling bergengsi, yaitu balap liar atas nama bengkel. Kenapa bergengsi? Karena ini soal reputasi dan nama baik, di mana masing-masing bengkel akan mengeluarkan joki terbaiknya. Bersiap, 3, 2, 1. Go. Oke bro, udah dimulai bro tradisi malam minggu bro, balapan liar bro. Oke, si Pejo udah depan itu. Ayo kita susul si Pejo itu. Ayo bro, kita susul si Pejo itu. Jangan mau kalah kita masih Pejo. Cepat. Oke, tancap gas. Kita susul si Pejo itu. Kita susul dia, kita potong dia tuh. Oke, kita responden pertama. Iya, kita responden pertama bro. Oke, responden pertama juga itu bro. Oke bro, oke. Kita udah di posisi pertama bro. Pole position kita nih bro. Iya. Ayo fokusin sana, ada garis finish bro. Finish. Keren. Balapan dimenangkan oleh Jaki. Dia adalah joki terhebat dari bengkel Babang Aloy. Babang Aloy namanya. Ada 2 pembalap yang selalu juara. Jika bukan Jaki, ya si Fang dari bengkel Maju Bersama. Selama 2 tahun balapan, Pejo tidak pernah sekalipun juara. Itu sebabnya dia diejek sebagai pembalap. Oh, pembalap, nyerupi si Pejo. Emang lo gak bosen kalah mulu? Gua aja bosen menang mulu. Haha. Lantep si Jaki. Woi, jangan belagu lu Jack. Sombong apa lu jadi orang? Hai, sombong kali sih kan itu. Apa lu? Gelut kita? Dasar pembalap noob. Tukang bully rupanya. Tukang bully. Udah Jo, gak usah diladeni, sabar. Tindak juga Bang Arif nih, menenangkan. Iya Jo, sabar aja. Next race kita kalahkan dia. Pertengkaran itu pun dilerai oleh Uco dan Bang Arif. Mission pass, respect. Oke bro, ini part pertamanya bro, keren sekali bro. Lanjut kita mainkan ke part 2 nya bro. Mantap sekali, mantap. Keesokan harinya, Pejo masih kesal dengan omongan si Jaki. Julukan pembalap noob selalu terotak di kepalanya. Wah, gimana pun, gue harus bisa menang nih. Karena kalau enggak, si Jaki bakal nginyek gue mulu. Selain itu, gue emang pengen banget sih juara. Oke, langsung aja buka YouTube. Oh, mak, pengen buka YouTube bro. Pandai main YouTube bro. Main. YouTube mah, cara membuat motor kencang full speed. Wah, nyari caranya deh bro. Kayak mana buat motor itu menjadi kencang, mak. Oh, jadi gitu ya caranya. Wah, dapat caranya bro. Baiklah, izin modif dulu ke Bang Arif ya. Kita harus izin, karena itu bro bukan motor si Pejo bro. Motor Bang Arif tuh bro. Samperin Bang Arif. Bang Arifnya, itu dia. Kita minta izin ya. Kok nggak modif motornya bro? Motor Bang Arif. Bang Arif. Ono apa Jo? Ada apa nih? Ya, orang Jawa terlalu malas ya kawan. Itu bang, gua ngemodif motor boleh nggak? Oh boleh Jo, silakan. Modif aja motornya. Emang lu dapat ilmu dari mana Jo? Dari YouTube bang, channel otomotif gitu.
Oke, gaskanlah. Wah, kasih izin bro. Pejo lantas bersiap untuk memodif motornya. Beberapa jam kemudian. Ngeng. Udah siap modif bro. Widih, mantep banget suara bro. Ngeng. Woi cok, bantuin gua tes motor yuk. Wah, langsung mau dites Pejo motor ya. Asyap, sambil balapan aja kita. Wah, sambil sparring aja kita. Sparring. Sparring bro. Ucok Pejo balapan. Kemudian, wah, udah sepreka bro. Pejo melawan Ucok bro. Bersiap, 3, 2, 1. Go. Iya, itu Ucok bro. Ini Pejo. Ayo langsung kita ini kecengkan motornya bro. Iya. Awas belok. Iya, awas bro. Banyak rintangan juga depan bro. Ayo, oke. Ternyata memang kencang banget motornya bro. Ucok sampai ketinggalan jauh. Iya, finish langsung bro. Mantap sekali bro. Yeah, mantap. Modifnya berhasil, cok. Berhasil modifnya, cok. Yo. Kencang banget motornya. Haha, wah, mantap banget motornya. Mantap. Yo, bro, buset. Kencang kali motor kau. Wah, kencang kali motor kau, bro. Udah macam Mark Marquez ku tengok. Oh, Mark Marquez. Pejo tentu yakin bisa mengalahkan Jaki. Iya dong, harus yakin dong. Udah macam Mark Marquez katanya. Oke, bro. Ini part kedua. Langsung kita lanjutkan ke part 3, bro, ya. Malam harinya, balapan liar kembali diselenggarakan. Wow, lagi-lagi balapan liar, bro. Ya elah, pembalap noob. Belum jura juga ikut balapan. Wah, Jaki. Kali ini gua bakal menang, lihat aja. Pejo bakal menang ini. Lihat aja kau, Jaki. Bla. Tiap balapan lu selalu ngomong gitu. Ujung-ujungnya nggak pernah menang. Kesian. Kesian, balap lu nggak pernah menang. Haha, si Jaki ngelirik Pejo lagi tuh. Wah, dapet saja ya, udah. Dalam hati. Awas lu ya Jaki ya. Lu belum tahu gua motor si Pejo ini kencengnya mana sekarang. Oke, gua sana lo. Sana gua dulu, kasih poin lu ke satu tiang lu ya. Belum tahu, lantem lah Jaki itu. Oke bro, udah dikasih poin bro sama Jaki sama Pejo bro. Oke, langsung aja biar tahu deh ya. Kencang ini pun Pejo berani ngasih poin bro sama si Jaki bro. Belum tahu kok kencengnya udah kayak mana. Dan nengok YouTube dia nih. Kayak mana bisa menghasilkan motor yang kencang. Nengok YouTube bro. Oke, sana bro, garis finishnya bro. Mana si Jaki tadi bro? Mana sini kok Jaki? Iya, sini kok Jaki. Wow, aduh, kasih poin pun satu jam. Kok kasih kalah juga kau. Wow, Pejo menang bro. Kalah Jaki, kalah semua klan. Lupa aja juara. Wow, mantap. Baru kali ini kita lihat si Pejo menang ya. Penonton pun heran bro. Tumben Pejo menang. Yeah, mantap Jo. Hore. Wah, akhirnya lo menang Jo. Setelah sekian lama Pejo akhirnya menang bro. Woi Jaki, sekarang lo yang gak akan pernah menang. Lihat aja kau Jaki. Cuy, lo cuma beruntung. Baru sekali menang udah songong. Lo yang songong Jaki. Dalam hati itu sekali bisa menang. Semua orang heran. Bersambung. Oke bro, bersambung bro, ceritanya bro. Ini part ketiganya, langsung kita mainkan ke part-partnya bro ya. Mari sekali bro. Bam. Setelah menang di kategori individu, Pejo akan balapan membawa nama bengkel. Tapi sebelumnya, dia berjoget terlebih dahulu. Oh, mau berjoget dong tuh bro. Mantap goyangan bro. Penjoget naikin kemenangan ya. Nain. Lalu, malam harinya. Oke, sudah malam bro. Balapan lagi bro. Aku yang dulu, bukanlah yang sekarang. Dulu pecundang, sekarang ku pemenang asik. Dulu. Widih, nyanyi pula sepejo. Wow, ada simpang nih bro ya. Wacil dah bro. Woi, norak banget sih lu. Macam betul aja pun kau. Wah, Jaki marah. Kenapa? Iri bilang bos. Yeay, mantap. Pejo ngegas. Wah, penontonnya pun komper bro. Suka alik ributan. Balapan akan dimulai dalam 3, 2,
Satu. Mulai. Oke bro, sudah dimulai balapan liarnya bro. Ngeng macam MotoGP bah. Gila, si Pejo kencang benar. Oke bro, Pejo ada di pole position bro, paling depannya bro. Haha. Kalau gini aku pasti menang. Oh, Pejo sangat yakin dia bakal menang bro. Oke Jo, ayo terus Jo. Aku gak boleh kalah. Wah, si Yufeng juga gak mau kalah bro. Seru sekali balapannya bro. Wadah mereka bakal menang nih bro. Tambah kecepatan. Tambah kecepatan Jo. Oke Jo, tancap Jo. Wus, mana orang tuh? Oh, baru nampak gue ya. Wus, wow, macam MotoGP. Betul, bah. We finish. Oke, bro. Finish siapa yang pertama? Oke, bro. Pejo pertama. Jaki kedua. Siapa itu? Nggak tahu, bro. Baru Feng, bro. Ya. Oke. Pejo pun keluar sebagai pemenang. Pejo menang. Pejo menang. Pejo menang. Semua orang bergembira. Yeay. Kita menang, bro. Pejo menang, bro. Pejo menang. Mantap kali Kojo. Pejo sangat menikmati kemenangannya. Iya dong, jarang-jarang Pejo bisa menang ya. Sementara itu, dari kejauhan, ada polisi bro ya. Para polisi terlihat sedang memantau balap. Gawat dong. Oh, jadi ini balap liar yang dilaporkan warga itu. Ini waktu yang tepat untuk menangkap mereka. Waduh, mau ditangkap para Jopi dong. Gimana ini bro? Ayo, langsung aja kita ciduk. Waduh, menciduk-ciduk. Menciduk mereka, bro. Liu. Ya, udah bunyi sirine itu. Wah, gawat. Di sana ada Pak Pol. Ayo, cepat kabur. Kalian awas, kena ciduk. Kalian Pak Pol itu cepat kabur. Cepat kabur. Waduh. Mama, sobat. Ayo, bang. Berkali, bro. Gila. Oke, gawat. Gue harus kabur. Buset. Awas. Jo, kita harus kabur Jo, awas Jo, waduh, mana nih bro ya, markernya bro, oke Jo, ayo Jo, cepet kabur Jo, kita harus kabur Jo, jangan sampai kena ciduk bro ya, kena ciduk ya, nanti di penjara kita dulu bro Neo, cepet, ayo Jo, ayo Jo, cepet kabur kita Jo, kemana nih kartunya Jo, iya kartunya Jo, cepet Jo, ayo kita kabur Jo, kita ikuti marker itu Jo ya, di sana ada marker Jo, oke Jo, cepet Jo, awas kena ciduk, awas Jo, cepet Jo, iya sana ada marker merah bro, langsung kita kesana ke marker merah itu bro, ayo Jo, iya kenapa nih kok malah kemari supaya Jo, iya, mabok tapi supaya Jo, ya masuk Len, kemana ikut supir tadi, waduh, gini cerita aja nih ya, gawat, anak itu jatuh, wah, gimana nih bro ya, cepat panggil ambulans ya. Hampir ke jurang ya. Beberapa saat kemudian ya, nyungsep deh ada kemana bro. Ambulans datang. Hidup mas Pejo nih. Untungnya Pejo masih bisa diselamat. Oke, masih selamat Pejo. Pikir mati juga deh kan. Di rumah sakit. Wah, rumah sakit ya. Nyungsep lah masuk ke danau langsung ya. Pejo mengalami koma. Koma Pejo bro. Dia tak sadarkan diri sejak insiden kemarin. Iyalah, langsung koma dia bro. Dua hari kemudian, Pejo dinyatakan meninggal oleh sang. Semua orang bersedih. Waduh, meninggal Pejonya bro. Termasuk Jaki yang kehilangan lawan terbaik. Jaki pun sedih bro. T.A. Jadi sedih gini ceritanya bro. Oke bro, ini part terakhirnya bro, udah selesai ceritanya bro. Cuman Pejonya mati bro ya. Oke bro, jadi gitu aja bro. Kalau kalian suka dengan video gua kali ini bisa di apa bro? Bisa di like, subscribe, dan komen serta share teman-teman lo semua video tukang game kali ini biar aku pun semangat juga ya kan. Dan itulah tadi videonya bro. Ada nggak pesan moralnya? Pesan moralnya jangan balap liar lah bro. Itu ya pesan moralnya bro ya. Karena kok kalian balap liar tuh rawan mati bro ya. Kalian belum tobat dan mati masuk neraka lah ya. Oke, bro. Sampai jumpa bro di video-video tukang game selanjutnya. And bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bro semuanya. Ciao.